terima kasih untuk Karina Midiawati. Sekali lagi, terima kasih untuk Karina Midiawati yang telah mengirimkan dua boneka jari tangan, boneka ulat bulu dan boneka gambar babi. Boneka sudah sampai di kos-kosan Gayam dengan selamat. Position ready, take off. Sebentar, aku menelpon mamaku dulu. Bosen rak sih? Aku ngelapin sepeda udah, ngasih makan Dharma sama Silvi udah. Sekarang bubuk siang. Itu, Icuk masih bangun, masih gigit-gigit tulang. Suruh bubuk siang aja. Dia gak bisa bobok kalau belum mandi. Kalau belum mandi dia... Dimandiin. Kamu lah. Kok aku? Wong aku gila karo kiri. Itu salah satu cara buat mendekatkan kalian berdua, biar hubungannya lebih harmonis, lebih akrab. Tinggalkan kita dalam satu lingkungan. Ujar-ujarnya yang-yangan. Jangan sampai ada gap. Oke. Okay. Di antara kalian berdua. Alah, bosen lah. Bosen. Ame cu. Bosen aku. Ngapa yuk? Nyuciin motorku aja. Oh, udah pernah. Beresin kamarku. Udah. Jemurin kasur. Udah. Lah pasti udah ya. Ya, aku gawean kape, Bram. Maksudnya yang berhubungan dengan apa? Ya refreshing, refreshing. Olahraga? Olahraga, naik sepeda udah. Ya olahraga yang ada tantangannya. Terjun payung. Terjun jeram gitu ya. Tebing, oh, iya. Tapi berbahaya sih. Lah ini Icuk kemana? Icuk lagi senam. Itu sama ibu-ibu RT sebelah. Oh. Dan dia dipercaya tuh sebagai pemuda di sini yang paling aktif. Apa itu namanya? Body... Bodybuilding. Bukan. Itu loh. Oh, body language. Yes, kuih lah. Enggak, kalau itu bukan itu, dia spesialisasinya. Apa itu? Dia ngajarin ibu-ibu itu senam hamil sama kegel. Oh. Tuh. Aku bosen tenan, ki yakin. Main-main aja yuk. Yuk, ngapa yuk? Ke tempat Pak Kos gimana? Emang punya apa Pak Kos? Pak Kos itu nggak punya apa-apa sih sebenarnya. Dia kan punya laptop tuh. Nah, kamu bisa Facebookan tempatnya Pak Kos. Siapa tahu nggak bosen. Lah kalau dipakai? Ya kita paksa lah. Masa kita udah bayar 500 ribu sebulan pinjam laptopnya aja nggak mau. Pelit banget. Iya. Nah. Betul. Yo. Pak Kos. Kos. Kos nah ini. Pak Kos. Kos. Pak Kos. Ya. Cepat. Ini ada apa tuh nih? Pak. Ya. Bosan enggak? Bapak bosan? Bosan. Tiap hari cuma foto-foto tak masukin Facebook. Itu loh apa? Action munyu itu loh. Unyu. Oh, unyu ya. Itu. Oh. Coba lihat Pak fotonya. Wah, itu. Wah. Kok pakai daftar? Kalian punya sih, Pak? Facebook gak sih? Hah? Punya Facebook gak sih? Punya. Kamu Par? Loh dulu kan Pak kau sudah pernah nge-add aku. Oh tapi iya. Tapi tak reject. Kenapa? Baik, Nor. Fotonya aneh. Kamu Par punya enggak Par? Enggak. Ya, bikin. Itu tuh pakai komputernya. Tuh Par. Mah. Loh kenapa toh? Itu nanti kan si Silvi sama Darmo kan loh, ketemu teman-temannya. Ini Bapak buka website apa, Pak? Yang mana sih? Ini. Wah, gambarnya serem. Oh, wah, itu tadi pakai Icuk itu yang itu. Wah, itu website taru. Wah, dia tuh mampir sini. Ini ada tulisannya nih, situs diblokir. Makanya.
Cuk bilang Icu tuh pergi pak, bapak itu gak usah terus mengkambing hitamkan dia. Dia memang sudah hitam. Mengkambing congek kan. Tadi sebelum pergi, tadi kan perginya aerobik. Sudah bapak, jangan banyak omong pak. Aerobik. Ngaku aja pak, ngaku. Ngapain buka kayak gitu tuh, loh. Kayak gitu tuh gak bagus. Ini. Itu namanya, apa par, namanya par? Nama websitenya. Ini. Apa itu namanya? Nanti kok saya bacain pada buka semua di rumah. Kamu sendiri nih. Saya nggak perlu download pak. Bosan lah. Tuh sudah bosan soalnya pak. Makanya aku juga bosan. Ngapain yuk? Kita refreshing aja pak. Pak. Tapi di mana? Icu mana sih? Kok belum pulang nih? Masih latihan senam. Dengan instruktur. Ya ampun, segede gaban gitu. Ya, tapi bapak harus bangga sama dia. Dia paling aktif di antara kita. Buktinya dia mau menyumbangkan bakatnya di kampung ini. Paling cuma sama ibu-ibu tetangga. Oh, iya emang. Ya ampun. Kan banyak ibu-ibu yang termotivasi lihat badannya Icuk. Bosen. Ya udah kamu telepon Icuk sana. Telepon dulu Icuk, nanti kita pergi kemana gitu. Udah sini tak telepon. Halo? Halo. 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 Di sini halo, di situ halo. 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 Alah. Alah. Siapa nih? Parwoto. Siapa nih? Parwoto. Gue gak punya teman kayak lo. Jarene ra ndek kanca kaya aku. Itu dimatiin, Pak. Ya tak matiin. Itu nomornya bener enggak sih Icu tadi? Bener ya pak. Coba aku yang telepon. Nih. Halo. Halo. Siapa nih? Bram. Bram, lo punya suara kok beda. Perasaan kamu aja cuk. Kamu di mana sih kalau ngomongnya jadi aneh begitu sih? Gua lagi ngelatih anak-anak SMA gitu. Ya elah. Cuk. Cuk. Halo cuk. Matiin par. Nah iya tadi tuh bilangnya gue gak punya temen kayak lo gitu. Dia bilangnya lagi ngelatih anak-anak SMA gitu. Coba Pak Kos aja yang telepon. Mana-mana? Iya pakai teleponnya sendiri. Oh punya toh. Punya. Itu BB tuh. Bukan Blackberry. Perhatiin aja tuh fontnya hampir kayak Blackberry. Tapi namanya Jelekberry. Halo Cuk. Gak usah nelfon-nelfon gue lagi. Cuk, ini Pak Kos ini, Cuk. Kamu mau pindah kos, Pak? Pak Kos. Kamu lagi di mana? Ini, sedang melatih. Melatih apa? Melatih aerobik, teman-teman SMA, begitu, Pak. Wah, ditelepon kok kayaknya tadi nggak bener semua. Ini nih, lagi pada bosen nih, teman-teman kosmu nih. Bram sama Parwoto. Oh ya? Kamu punya usul nggak? Kita mau jalan kemana ini? Jadi, sekarang pada di mana nih, Pak? Iya, masih di kos lah. Wah, udah kali pada di kos bosan. Lalu, Pak Kos menelepon aku, kenapa? Ya minta pendapat lah, kamu kan biasanya ide-ide untuk jalan-jalan itu kan bagus. Apa Cuk? Ah, karambol. Ini gitu loh. Bagaimana kalau bapak menelpon saya 10 menit lagi ya? Matiin, mentang-mentang sama anak-anak SMA dia. Tuh kan, mulai ansos dia. Gantian, kamu lagi par, telepon lagi par. Tadi pembicaranya udah sempat mikir dia. Oh iya. Sini pak, pinjam handphonenya. Kamu kan punya HP. Gak punya. Iya ampun nih. Halo. Kenapa kau telepon aku lagi? Ini Parwoto. Oh, par, ada apa par? Kamu bosen gak sih? Ini yang aku sebenarnya ingin katakan pada kau. Rasa bosan ini sebenarnya aku sudah rasakan dari beberapa waktu yang lalu. Mungkin kita harus jalan sendiri-sendiri dulu, Par. Tapi ya nggak bisa gitu dong, Cuk. Par, dengarkan aku dulu. Tapi, Cuk. Cukup. Cuk, terus gimana dengan kita? Si, hal-hal seperti ini yang bikin kita bertengkar. Tutup. Cuk. Baru kini aku menyadari. Ditutup. Telepon lagi. Ganti. Jadi cowok tuh jangan gampang menyerah gitu dong, Bar. Usaha. Kalau ditolak sekali, tembak lagi gitu, deketin. Weh, enggak ditolak kok. Siapa? Enggak tahu tadi juga. Apa? Tadi telepon lagi ya. Kenapa hatiku? Halo. Halo. Cuk. Siapa nih? Cuk. Siapa nih? Icuk.
ini Bram. Parwoto. Gimana Bram? Parwoto, opo? Ini kok suaraku mirip kali dengan Bram? Kau akan menipu aku pasti. Iki Parwoto yo. Ada apa? Piye? Apa? Piye toh? Kok nelfon aku kenapa? Aku tadi kan nanyain, kamu bosan enggak sih? Oh, aku bosan. Sudah ya. Loh, Cuk. Weh. Dipateni meneh, Bram. Mau cek gantian. Ini sebenarnya intinya mau ngapain sih? Cuma mau nanya ide kan? Iya, enggak bosan ngapain gitu kan? Heeh. Sini. Halo, Cuk. Halo. Ini, Cuk. Ini siapa? Ini Bram. Bram, kau di mana, Bram? Di kos. Di kos ada Pak Kos tidak? Di kos ada. Aku tadi janjian menelpon dia 10 menit lagi. Ah, ntar aja gampang. Aku lagi mau ngomong penting nih. Hah? Apa-apa? Kita kan pada bosan nih di kos. Oh iya? Iya. Gimana kalau kamu, aku sama Parwoto pindah kos? gimana? Setuju gak? Setuju, Bram, setuju. Oke, thank you ya, Cuk. Ya. Pak Kos, ini barusan aku udah dapat konfirmasi dari Cuk. Hmm. Dan aku juga yakin Parwoto pasti setuju. Hmm. Karena kan kita semua bosan nih di kos ini. Jadi dia sudah memberikan ide. Hmm. Mukanya lihat sini, Pak. Dengerin kalau saya ngomong tuh didengerin. Iya, dengerin nih sama si itu, Parwoto lihat teman-temannya FB-nya Parwoto. Teman-teman sejak kapan Mi Abi jadi temannya Parwoto? Bukan. Itu loh. Wah. Pintar ya. Situs ini temanmu? Bukan. Bukan. Putih ya? Enggak tahu, tadi pecat-pecat aja. Masukin flash disk, masukin flash disk. Di save S. Flash disk apa? Aduh, flash disk. Buat nyimpen data. Ada juga flash Gordon. Flash itu. Kamu kenapa old school sekali? Anu, kok flash disk? Pak, tolong dijelasin, Pak. Flash disk itu apa, Pak? Flash disk itu media partner. Bukan. Oh, bukan. Media klien juga bukan. Bukan. Ya? Media cetak. Media penyimpanan itu, Pak. Nyimpan apa, Pak? Ya, nyimpan data. Data dari komputer. Bentar dulu. Ini malah si Icuk telepon lagi. Halo? Heh, macam mana? Malah ngomongin flash disk seperti itu. Loh, katanya lagi bosan. Kamu tahu sih? Halo? Halo? Icuk malah ngomongin flash disk. Kok bisa tahu? Bentar dulu, Pak. Jadi ingat. Tadi kan aku udah ngobrol sama Icuk. Oh iya, sampai mana tadi? Jadi kami bertiga, aku, Icu, Parwoto sudah memutuskan, Pak. Karena kami bertiga itu bosan, kami bertiga akan pindah kos, Pak. Pak Kos mau ikut pindah kos? Enggak, nanti kalau kalian pindah mau tak isi wanita. Kos khusus wanita. Wah, enggak seru, Pak, kalau Pak Kos enggak ikut pindah. Mahasiswi. Pindah aja. Rencana Bapak ke depan begitu. Kalau gitu kita enggak jadi pindah, Pak. Atau kita mau ya? Kos eksklusif. Oh, Jadi campur, terus di situ ada Pak Sutri. Cocok, makanya kalian rugi kalau pindah. Ya, Icuk telepon lagi. Halo? Rupanya saya juga setuju dengan konsep kos campur itu, Bram. Bagus tuh, Cuk. Nanti aku sampaikan ke Pak Kos ya. Iya, terima kasih, Bram. Salam untuk semua ya. Oke, okay, thank you. Nah, Pak, Icuk telepon, Pak. Dia udah setuju, Pak. Nah. Kita buat kos campur. Nah. Sik. Kok bisa itu loh, Icuk setuju? Emang dia... Kamu kasih tahu kapan? Wong kamu ngomongnya barusan. Nah ini barusan telepon. Malah aku bingung dewe. Ini telepon. Oh iya ya telepon ya. Iya, dia kan telepon. Iya toh, Pak. Dia telepon ngomong setuju ya udah. Apa yang dimasalahin? Udah enggak ada masalah tuh ini. Aku bosen mau. Saiki aku bingung. Ah, kalau udah jadi kosnya campur pasti enggak bosen, Pak. Enggak bingung juga berarti ya. Ini nih tadi tuh Icuk mau nelpon 10 menit lagi. Oh, Bapak kalian nelpon. Diingat-ingat, Bapak apa Icuk yang nelfon? Ditelepon aja ya. Telepon aja. Bapak Kos? Gimana keputusannya tadi? Bapak sudah terlambat 12 menit. Nah, ini tadi rembukan. Maaf, saya tidak bisa menjawab apa yang jadi pertanyaan tadi, Pak. Ya, nggak apa-apa. Barang-barangmu tak keluarin aja ya. Iya. Dah. Pak Kos, buat kali. Macam mana kamar kuna dia tadi kelihatan semua barang-barangnya? Pak Kos tadi memancing aku untuk pilih tadi seperti itu. Wah, aku dijebak ini. Mana Bram? Ini, ngomong sama Bram. Halo? Halo, ini Mama. Ah, kenapa, Ma? Mama ada di kantor polisi, nak. Kok bisa, Ma? Lagi ada masalah. Kamu kirimin Mama pulsa 20 ribu ke nomor ini ya. Oke, Ma. Dah. Dah. Loh? Hah?
Gimana sih ini? Renang aja yuk. Yuk. Aku senang, Bram. Senang kan diajak renang abis lihat yang tadi. Tapi aku gak bisa renang, Bram. Renang apa-apa. Tapi tempat yang rame. Khusus wanita aja. Ya, berarti kita gak bisa renang. Ya di pinggir, duduk-duduk. Ngapain? Coba nonton. Bentar. Halo. Cuk. Hai. Masih lama gak pulangnya? Masih dong. Yeay, kita mau renang. Hah? Renang? Gua buat kali aku tadi ajak. Nah, ini lagi ngajak. Kalian mau renang di mana? Ini mau nanya, enaknya di mana? Oh, aku tahu tempat renang yang sangat-sangat sophisticated. Di mana tuh? Di Gayam Water Biur. Water Boom atau Water Biur? Water Biur. Jadi itu adalah konsep water yang kalau kita datang tuh mak biur. Kayaknya keren tuh. Water Biur. Iya. Water Biur, Bram, Water Biur. Iya, Cuk. Dengar. Water Biur, Bram. Iya, Water Biur. Kalian kapan akan berangkat ke sana? Ini tunggu kamu pulang. Hah? Kalau begitu aku akan segera pulang. Jam berapa? Besok pagi. Aman. Kapan? 5 menit sampai sini ya. Dah. Bram. Lusa, Bram. Bram. Satu hari lagi, Bram. Pulau kali ditutup, nih. Apa, Cuk? Lusa. Pak Kos? Ya? Perwata mana? Gak tahu. Lapar? Hei! Pinjam setrika. Hah? Wah, aku kan gak punya, Bram. Pak Kos punya? Ada, di belakang itu. Pinjam, Pak. Ya pakai aja tuh di belakang. Mau nyetrika celana renang nih. Biar rapi. Oh. Di sana kok banyak. Kenapa enggak dilaundriin kemarin kan udah disetrika? Aduh, saya trauma, Pak. Kenapa? Saben saya itu laundryin daleman. Sama celana renang, enggak pernah balik. Duh, kok bisa? Mungkin psycho kali yang tukang laundrynya ya. Par. Hei, ayo kamu lagi ngapain? Entar dulu. Oh, lama nih. Pak, kok sarungan aja? Ya, ntar, ganti celana panjang. Kok pakai celana panjang? Celana renang, Pak. Kita kan mau renang. Sudah ada. Ini kan sarungan, dalamnya mana? Celana renang. Coba lihat, nih. Oh, bergaris-garis kan? Pink garis-garis putih. Pak. Hei! Ayo! Ntar dulu, ntar lagi. Enggak, kamu tuh nyiapin apa sih? Anu, aku bikin nasi kuning. Buat apa? Loh, buat bekal toh, Bram. Ya, nanti kalau kelaparan. Ini udah tak bikinin, pakai ndok asin, ya toh? Par, kita tuh mau renang, Par. Loh lah, ya toh? Pak Kos, buat mau renang itu? Tuh, giniin sih, bawa rantang. Loh, nanti kalau... Di sana kan ada makanan, tinggal beli. Boros, Pak. Gak jajan. Boros. Ini sudah tak bikinin, nanti tinggal maem. Enak, toh? Pak Kos? Yuk. Punya kloso nggak, Pak? Tikernya tuh udah berlubang, ya? Gak punya, Pak. Yaudah, terpal. Karpet kamarku mau? Boleh deh. Buat apa sih? Nanti kalau kalian renang, aku tak ngelar karpet. Ya elah. Nyepake nasi kuningnya itu. Nanti selesai renang, makan. Ini, Pak, kebanyakan nonton film, Pak. Nanti tak bawain teh gula batu. Gak usah, Pak. Sekalian anglonya biar tetap anget di sana. Ini bukan piknik, kita mau olahraga, refreshing. Cebur-cebur. Mendingan makannya kan di luar pulangnya. Loh, ini di luar kolam. Masuk di dalam kolam. Ya segone campur banyu toh, Pak. Bram. Pito, Bram. Kamu masuk tetap enggak mudeng toh pola pikirku. Kita ya, ngirit ya, efektif. Ya gimana ya, Par ya? Yaudah dibawa aja. Pak, itu malah belum nongol nih. Pak punya ban, Pak. Buat apa? Aku kan enggak bisa renang. Oh, ada banyak. Oh ya, pinjam ya, Pak. Ya itu ban Vespa ya. Enggak cukup, Pak. Loh, katanya ban. Ban pickup-nya itu aja, mau. Yang mending ban Vespa kan lumayan, ditaruh di leher gini, ditaruh di leher. Mati nanti baru di leher satu. Di leher cuma satu, tiga, satu orang tiga, lumayan kan? Berarti pakai tiga, Pak ya? Iya, itu ada 12 tuh, buat berempat. Kan tiga. Enam, kepala satu, tangan kanan satu, tangan kiri satu, kaki kanan satu, kaki kiri satu. Ya udah tuh. Kakimu kan tiga. Oh, iya. Udah, aku tak kemas dulu. Udah, kita duluan aja yuk. Ntar gampang lah, Icu dikabarin dari sana. Keburu sore. Oh iya. Yuk. Kurang apa lagi nih? Loh, kita naik apa? Ya udah naik motor. Motor aja. Loh, aku bonceng siapa? Kamu naik bis. Ini kan motornya udah bawa ban banyak banget. Waduh, saya naik bis, Pak. Iya,
Nanti kita tungguin di depan. Tungguin di depan. Kan kamu juga bawa barang banyak. Gak apa kamu, motor. Kamu sekalian bawa bannya. Ambil bonceng kan gak bisa. Par. Hah? Bannya ban dalam, Par. Ban dalam? Iya, jangan ban luar. Nah ini Pak, kok ngasihnya ban luar, kok? Loh, Pak Kos. Tak suruh ambil sendiri kok. Bukan aku yang ngasihin di belakang itu loh. Kan banyak. Masa ban luar begini sih? Oh. Bukan ini ya berarti? Bukan, ambil lagi. Oh, walah. Mau. Mau renang aja kok repot. Ban. Kayak iban jopo. Udah kita berangkat dulu aja Pak. Ya ya ya. Tasnya tas, baju ganti. Duluan ya Par. Hah? Duluan. Duluan ya, ketemu ya. Sana ya. 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 Pak. Waduh, iki bannya sing ngendi ya mau? Sing iki. Waduh, tetap meradali siji-siji. Oh, kocur ana kompo meneh. Iki mosok rolas-rolase digowo. Walah, tetap melembung kene sebul iki. Waduh, kocur. Wah. Sik, madang sik wae. Golek tenaga nggo mlembungke ban. Nah, nyebul ban. Lah, lagi ngrampok iki jos menggos-menggos. Kocur. Darmo. Silvi, aku mbok diwangi napas bantuan. Ki, bane di sepul. Buta. Ini nanti kamu renang bisa naik sini. Ayo, melura. Wah, maklum usaha. Wis meneng wae niku. Wis. Serampung kabeh. Lanjut ning gowo piye iki? Eh, sego kuninge turane rasa tak gowo ya. Sing penting aku mangkat tekan kono renang gitu. Ya wis. Ayo. Ayo cari mau Silvi. Ki tinggu sepatune ayo mangkat. Renang. Loh, sido melu ora iki. Iki wis tak prembuke bane. Ah timbang kowe engko kelelep. Nek iso renang. Ayo. Nek ana ban kan enak. Nangkring. Wis beres. Engko diajari Mas Bram karo Mas Icu karo Pak Kos. Bawa ban 6. Terus gimana nih bawanya? Oh, pakai rafia. Jadi 1 seret. Asing gampang. Darmo, Silvi, pakai sepatunya. Ayo berangkat. Loh, renang. Loh, piye toh? Jadi ndak. Darmo, Silvi. Comehere. Cepet. Ayo. Berangkat. Loh. Wih. Kok ngelenggang weh. Aku dibantuin toh ini loh. Bawa banyak. Jok numpak. Bis meneh. Kucur. Sana sing wangi. Ayo. Apa. Wah rame Pak Kos. Pak Kos. Ya. Ya. Ngeliatin apa sih? Ini waktu cewek-cewek itu ya? Enggak, nyiapin foto. Yeah. Nyiapin foto? Iya bu, buat moto. Buat kamera? Moto. Iya, maksudnya kamera. Kamera HP. Gak boleh pak, itu gak sopan. Loh. Gak sopan pakai HP bapak, pakai HP saya pak. Kenapa? Lebih bagus gambarnya. Oh, ini tuh megapikselnya tinggi ya. Berapa itu? Tak terhingga. Bisa nge-zoom? Bisa. Wah. Wow. Bisa tembus pandang. Eh, rokok kemana ya? Oh iya, bawa imban tadi. Lama nih orang ini pada gak kompak semua. Icu belum ada, Parwoto belum nyampe. Tuh. Ya elah, Ram, tuh kenapa bawa ayam? Ram! Apa? Bantuin! Manja. Sini. Ini loh bannya. Ya udah bawa sini. Mana tadi bayar 5 lagi di bis. Kok bayar 5? Nah ini bawa ban. Bannya dihitung. Banyak dihitung 3. Terus? Aku 1. Terus? Darmo sama Silvi 1. Ya, kenapa diajak kalau mau renang kok bawa ayam? Kan bosen, Bram. Yang bosen kan kamu, Par. Enggak, yang bosen tuh mereka. Makanya aku tuh nyampein bosen. Mereka pengen refreshing, makanya tak ajak renang. Parwoto, please deh, Par. Itu apa boleh masuk? Boleh lah pak, nanti bayar lah pak. Tanya dulu sama penjaganya. Kalau ayam pasti boleh masuk pak. Yang saya takutkan, Parwoto yang gak boleh masuk. Ini tulisannya?
Tuh, pemulung dilarang masuk. Oh, enak aja. Pemulung-pemulung, apa? Ditanya dulu sama mbaknya, boleh gak bawa ayam? Lagi ayam bawa-bawa, mending digoreng. Yaudah, sadis. Sana tanya. Ini tolong dibantuin dulu loh. Bani ini loh. Pak Ros, angkat pak. Loh, bapak kan udah tua. Eh? Bawa satu aja. Ayo pak, bawa pak. Tuh, udah dibantuin. Udah tak bantuin satu nih. Angewang ngomong siji. Apa? Belinya tiket di sini. Itu. Yaudah. Ngomong aja sama orangnya. Ya sini. Berarti kita bertiga. Ico biar bayar sendiri aja ntar. Berempat berarti. Sama. Ini ayamku dua. Tanya dulu itu ayam. Tanya boleh dulu. Masuk agak. Bapak tahu malah gratis. Oh iya. Bram duitnya. Nih. Eh, kamu kok sama teman hitungan banget tuh. Masa ampun loh kamu tuh. Nih, tak tambahin. Nambahin 500 perak. Pak Kos, besok lain kali kalau pergi bareng-bareng, aturan Bapak Kos tuh bayarin. Bapak Kos paling tua. Bapak Kos berpenghasilan. Ini pakai kartu aja, pakai kartu. Tanya mbaknya bisa gesek enggak? Harusnya tuh Bapak malu, Pak. Ah, zaman sekarang kok bawa uang banyak. Masa memanfaatkan orang-orang kayak kita ini. Sini aja, Bram. Tanya Par. Ya. Selamat siang, Mbak. Siang. Waduh. Kayaknya pernah kenal sama mbaknya ini. Siapa ya? Sebentar. Kalau nggak salah, Mbak Kantin. Kantin yang mana dulu nih? Kantinnya Universitas Negeri Swasta Mandiri kayaknya nih. Oh iya, kalau itu emang gue. And loh, siapa ya loh ya? Mbak, masa nggak kenal sih mbak? Saya kan mahasiswa. Please deh, Parwoto, penting ya? Nggak kenal. Aduh. Mbak. Kalau apaan? Kok di sini? Ini kan usaha saya yang lainnya, kolam renang. Wedian, suke. Iya dong, nggak sombong kan saya? Congkak, oh mbak. Mbak, kita mau renang nih. Bayar tiketnya berapa? Yang mana nih, yang cewek atau yang cowok? Kalau cewek berapa? Kalau cewek 5.000. Kalau cowok? 5.000 juga. Yang cowok mbak. Oke, berapa orang? 3 orang. 3 orang ya, oke. Kolamnya mau yang besar apa yang kecil nih? Lah kalau yang besar berapa mbak? Yang besar 5.000 berarti tambah 2.000. Ini dewasa atau anak-anak yang renang? Kalau dewasa berapa mbak? Kalau dewasa 5.000 tambahannya. Kalau anak-anak? 5.000 juga. Oh, yang dewasa aja. Ya, berarti 1 orang 10.000. Jadi kalau 3, tadi 3 orang ya? Iya. 3 orang udah 30.000. Kamar mandinya mau yang pancuran atau gayung? Kalau yang gayung berapa, Mbak? Kalau yang gayung 5.000 tambah. Kalau yang pancuran? 5.000 juga. Bram. Mau gayung apa pancuran? Yang pancuran berapa? 5.000. 5.000. Kalau yang gayung? 5.000 juga. Nah, pancuran aja berarti. Mbak, yang pancuran. Oke, udah? 3 orang. 3 orang ya. Semuanya jadi 50.000. Waduh, kok 50.000 mbak? Tadi cowok apa cewek kan cuma cowok mbak. 5.000. Dewasa apa anak-anak? Dewasa 5.000. 10.000 satu orang. Terus yang pancuran apa yang gayung? 5.000. 5.000. Yo. 15.000 no mbak satu orang. 15.000 kali 3 45 mbak. Oh iya ya 45.000. Lupa saya Mas Parwoto nanyain. Kolamnya mau yang besar apa yang kecil? Sebentar. Bram, mau yang besar apa yang kecil Bram? Yang besar berapa Par? Mbak, yang besar berapa mbak? Yang besar 5.000. Yang kecil? 5.000. Bram? Yang besar 5.000, yang kecil 5.000. Yang mana? Yang besar aja. Yang besar. Oke, mbak, yang besar. Oke, dihitung. 70.000. 70.000, mbak? Iya. Kan aturan 60.000, mbak. Aturan 75 ini. Bram? 75.000. Kok murah, mbak? Ini lagi nih. Tapi udah di korting 5.000, jadinya 70.000. Itu kan duitnya 100. Oh, iya ya.
Nih, Mbak. Gak usah kembalian, Bar. Congkak. Nih, Mbak, kembali 30 ribu. Loh, tadi katanya Bram gak usah ngasih kembalian. Nah, itu kan katanya Bram. Kan yang ngasih duit saya. Yang punya duit siapa? Bram. Oke, kalau gitu, Parwoto, jadinya 100 ribu tambah 5 ribu, Par. 5 ribu. Iya, tuh. Kamu udah kebanyakan nanya dan juga mau mengkorupsi saya. 5 ribu. Oh, kocur. Petong malah tombok. Wih. Oke, Mbak, nih tak tambahin 10 ribu, yang berarti masih sisa 5 ribu. Ha-ha. Yang 5 ribu buat 2 ayam saya. Mau ikut renang? Di sini ada persewaan celana renang khusus ayam. Ayamnya jantan atau betina? Jantan satu, betina satu. Udah pernah bertelur belum? Sebentar, tak nanya. Darmo, Silvi, kalian sudah pernah berbuat belum? Hah? Udah. Ini mbaknya nanya, udah pernah bertelur belum? Lupa. Waduh, kucur gue gitu. Tapi sudah pernah anu? Itu loh mas, anu itu loh, berbuat. Senono. Udah, asik. Udah pernah toh? Tapi belum bertelur? Belum, oke. Mbak, belum bertelur. Setiap hari makanannya apa ini ayam-ayamnya? Pur, bekatul, sama kroto, Mbak. Bibit unggul bukan ini ayamnya? Oh, bibit unggul, jelas. Berarti boleh, toh? Enggak. Saya bayar 5 ribu, wes. No. Di sini kan udah ada tulisannya. Ayam, betina, dan jantan yang sudah pernah berbuat tapi belum bertelur yang setiap hari makanannya antara kroto, pur, dan bekatul dilarang masuk. Tapi renang boleh, toh? Dilarang masuk, bawahnya adalah gitu ya, agak kecil, dilarang berenang. Sudah. Bocor ya, bisa mutung ya pitikku. Darmo, Silvi, dengan berat hati, sesudah melalui perjalanan yang panjang, ternyata kalian tuh gak boleh masuk. Diskriminasi banget toh, ngomong toh. Ya sorry loh ya, aku rasa ngusak aja pemenih. Sabar ya, gini aja, kalian camping di sini. Tadi kan aku bawa sisa nasi kuning tuh. Nah, wis tak kebut di sini. Enggak apa-apa ya? Nanti tak titik sama Mbak E. Iya. Tapi jangan berbuat di sini. Oh, ngawur. Mbak, gini aja. Saya nitip ayam saya 2. Saya bayar buat bertiga. Kita berenang, ayamnya tak titipin sama Mbak E. Aduh, agak susah itu sebenarnya, Mas. Aduh, gimana ya? Loh, daripada ayamnya ikut berenang? Aduh. Mbak, nih 5 ribu. Kurang, Mas. Kurang? Lihat, ada tulisan lagi di bawahnya. Penitipan ayam yang berdeskripsi di atas tersebut 7.500. Dan berhubung ayamnya 2, jadi 15 ribu. Tenang, Mbak Epetung. Berarti aku bayarnya berapa tadi? 105 tambah 15 ribu. 500. 105 tambah 15 ribu berarti 120 ribu ya, Mbak? Ya, oke. Okay. Cash ya. Nih, Mbak. 120 ribu. Wah. Loh, kok receh? Ini kan duit. Daripada nggak bayar, ya udah. Saya hitungin dulu, nanti pulang ngadep saya lagi. Kalau kurang, nanti saya nagih lagi ya. Ya. Nih, ayamnya. Darmo, Silvi, kamu di sini. Pak Kos, Bram, yep. Let's go. Oke. Belum datang, Bar. Masih lama dia pasti. Ditelepon aja, Bram. Iya, kayaknya ya. Di jam segini takutnya ntar kesorean lagi. Iya. Ini cara make banyak bener, toh? Bener, pokoknya tangan kanan satu, tangan kiri satu. Kepala satu, Bram. Gak tenggelam, kaki satu-satu. Si, jeneng aku kok ya ondel-ondel, Bram. Yang penting gak tenggelam, Par. Yang penting kamu selamat, aman. Enggak itu loh, lihat anak kecilnya itu gak pakai pelampung kayak aku ya. Ya dia udah bisa, kamu waktu kecil ngapain aja selama ini? Umurmu berapa? Kenapa gak kamu manfaatkan dengan hal-hal positif? Di rumahku tuh jauh kali, Bram. Ya ini kayaknya saat yang tepat, Par. Hari ini kamu mengintrospeksi dirimu, Par. Kamu udah ngapain aja? Bukan masalah kali. Terus? Usahamu. Lah ya iki loh, aku aja renang. Apa susahnya sih? Dari Klaten ke Jogja, kalau mau cari kolam renang. Kalau Klaten gak ada kali, ke Jogja banyak kali. Tinggal usahamu aja sebenarnya pengen bisa apa enggak. Gitu. Ya. Jadi orang tuh fokus, tujuan hidupmu tuh apa. Udah segede gini gak bisa apa-apa. Udah gak bisa, cewek gak punya,
mau jadi apa sih kamu? Ya. Apa wae? Iki wis bener urung. Undah. Iki meneh Pak Kos malah kelekaran. Pak, jadi nang ndak? Ayo. Lah kok ngelekar di situ, Pak? Jangan ngelekar di situ, Pak. Malu maluin. Lah, nungguin kalian pada ribut. Terus telepon Icu dulu. Oh iya, itu di mana ya? Kamu aja bareng telepon, Bar. Aku mau lepas-lepas celana dulu nih. Kayak gini piye bentuk kue. Indah. Iki keren. Tuh lihat kamu dilihatin cewek-cewek kan. Itu berarti kamu menarik. Iki lo, chick magnet. Le nelpon piye tanganku kebak nganggo pelampung kok ngene kok nelpon. Aku pengen. Udah kamu ngomong aja aku yang pengen teleponnya. Bram. Eh. Dipencet nomornya, dipencet nomornya. Gue. Nih. Halo, Saudara Icu. Halo, capannya. Saudara Icu, benar dengan Saudara Icu? Ya, ini capannya. Bukankah sore ini Saudara Icu ada janji untuk berenang? Iya sih, tapi gue sudah malas. Ini terlalu sore. Tapi janji adalah janji. Gak mau. Benar gak mau? Enggak, malas gue. Tapi di sini rame-rame loh. Enggak, besok. Bener nih gak mau diajak renang? Enggak. Tapi kalau yang ngajak ini mau kan? Dia, cinta yang ditunggu. Agan! Hei, bukan! Ini Parwoto! Oh, udah kali. Aku ditipu ini. Urat, apa? Kau di mana, Pak? Di kolam renang. Loh, bukannya kita berenang di padang kritis? Parang kritismu, di sini. Wow, udah sekali. Kan tadi udah dikasih tahu gaya water pure kan yang ngasih tahu juga kamu. Loh, kalian sudah di water pure? Sudah. Wow, udah sekali. Cepat, aku akan menyusul ke sana. Cepat, nggak pakai lama. Sudah, aku segera ke sana. Selaka demen nih aku. Simon sudah sampai di sana? Udah. Kau sudah bawa ban? Udah. Kau sudah bawa makanan? Udah. Afgan opok. Baiklah. Kalau begitu aku akan segera ke sana, Bang. Ya, cepat. Tunggu telepon dari aku ya. Teman-teman! I'm coming! Wah, Cuk. Kamu nggak salah tuh pakai baju renang? Hei! Wih, walah bocah. Cuk, itu baju renang dari siapa? Aku sewa tadi. Sewa di mana? Di dekat kos. Itu baju renang cewek, Cuk. Ada rumbai-rumbainya begitu. Tapi tadi mbaknya itu bilang tak masalah. Cocok buat aku. Warnanya merah muda, gamenya babi. Terus kenapa kamu masuk sini udah pakai baju gitu? Loh, aku udah di kos tadi memakai baju ini. Kamu naik apa ke sini? Naik bis. Supaya cepat. Ya udah, buruan. Nyemplung. Loh, Pak Kos mana Pak Kos? Tuh, Pak Kos tuh di ujung tuh. Pak Kos! Sama ibu-ibu tuh. Yang bersama dengan Bapak Kos itu, bukannya Yumar nih, yang suka berjualan gudeg itu. Iya, ketemu di sini kayaknya. Cantik kali Yumar nih. Wah, seksi kali. Udah, nyemplung buruan. Oh iya. Sisi bentar, aku pemanasan dulu teman-teman. Takut kiram. Aku berenang ke ujung sana dulu ya. Ya, nanti kalau sampai sana kau kasih kabar ya. Oke. What? Hah? Macam mana kau tak berenang? Aku nggak bisa renang, Icu. Kau tak bisa berenang? Banter, kayak ngeceh aku, kuy. Loh, kau tak bisa berenang? Rasa banter. Oh, wetan. Aku mengapa memakai ban? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daripada aku tenggelam. Loh, kau, aku biji ambil ban itu. Ah, enggak ah. Satu. Ah, nanti aku enggak bisa ngambang. Biji ambil lah, Bud. Mah. Satu. Moh. Satu. Moh. Satu. Moh. Satu. Moh. Moh. Satu. 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 Tu. Moh. Kok kenapa memakai ban-ban banyak seperti itu? Wong diomong yang raiso renang kok. Aku tuh gak bisa renang. Asal kau tahu. Oh, apa? Aku adalah Batman. Maksud aku,
Aku dulu juga sama seperti kau, tak bisa bilang yang seperti itu. Tapi sekarang bisa? Sekarang aku bisa. Aku dulu lebih parah. Kalau kau memakai bat 6, aku memakai 17. Macam mana lagi tawa kau? Aku bawa 6 aja repot. Aku gak bayangin itu 17 kayak mana. Naruh banyak di mana. Itu simu di kakiku. Terus? Ya aku jadi seperti transformer begitu. Oh, kakimu ngambang, kepalamu tenggelam ya? Jadi aku berjalan lebih kangkang. Waduh, wakil rasa renang. Tapi, Wot, aku minimu kasih buah solusi. Apa meneh? Tidakkah kau lihat itu? Kau lihat tidak papan pengumuman itu? Kau lihat tidak? Enggak. Aku juga tidak. Loh? Itu, si beras itu. Tuh, menyediakan tenaga pengajar untuk berenang. Oh. Aku akan panggilkan itu untuk kau. Kusek. Sebentar, itu pasti bakal bagus. Kau akan bisa berenang nanti. Tapi nanti bayar. Tak masalah. Yang penting kau bisa berenang. Tunggu, Bang. Tunggu. Jangan bergerak. Diam di tempat. Jangan dikepung. Tempat ini sudah bergerak. Kuale. Jangan bergerak. Tempat ini sudah dikepung, begitu. Tunggu ya. Wah, kok perasaanku rayan nak ini. Baik, Wak. Aku berangkat dulu. Tunggu telepon dari aku ya. Parwoto! Sahabatku satu ini, sungguh sangat beruntung kau. Aku sudah mendapatkan tenaga pengajar yang sangat-sangat sophisticated. Kau siap akan bisa berenang? Aku grogi, aku deg-degan nih. Memang kadang seperti itu buat saat-saat pertama. Jadi pengen pipis. Hah? Sabar, Wak. Aku akan panggilkan dia. Ketika kau nanti akan belajar dengan sang instruktur ini, kau akan langsung bisa berenang. Ah, masa? Itu jaminannya seperti itu. Aku telah membayar orang ini 500 ribu. Waduh, dapat duit dari mana kamu? Tuh, tahu saya kau ragukan itu. Yang penting kau bisa berenang. Sebentar, aku akan panggilkan pengajarnya. Mana, Cuk? Nah, itu dia datang. Ya, mana yang mau diajarin renangnya? Walah, tenang toh. Kucur karo iki meneh. Oh, Parwoto ya? Ya, ayo. Sini. Ayo. Ayo. Copot. Celananya udah dicopot. Ayo. Sini, pinggir sini loh. Berdiri pinggir sini. Enggak, mbak. Enggak, mbak. 7,5 meter. Sini. Walah. Ajaran hilang ning 7,5 meter. Mbak, nyari yang 1 meteran aja. Enggak, 7,5 meter itu adalah kedalaman yang paling ideal untuk berenang. Karena apa? Karena kalau maminya kamu tenggelam. Ya udah. Kalau kamu tenggelam, kau pasti ada Kalau kamu tenggelam, kamu pasti ada keinginan kuat untuk bertahan hidup. Itulah inti dari berenang. Ya, di sini 7,5 meter, Par. Berdiri di sini, Par. Di sini, Mbak. Aduh, Mbak, Mbok, ya, cari tempat yang anu aja. Enggak. Ini adalah lokasi dan kedalaman yang paling ideal untuk belajar berenang. Karena ketika kamu berenang, kamu tidak bisa bergerak, kamu tidak bisa mengambang. Disitulah muncul satu keinginan hidup kuat. Par, ini adalah tentang kehidupan dan pikiran. Kamu harus fokus. Kesini kan mau renang. Harus 7,5 meter. Enggak, sayang sekali untuk uang 500 ribu yang sudah dikeluarkan oleh Icu si Marmata. Aku tahu, untuk mencari uang 500 ribu itu susah sekali. Bram! Bahkan untuk berenang. Ayolah, kemari. Aku geret kau. Atau aku tendang, atau bagaimana? Kondisi yang sangat bagus, Parwoto, saat yang tepat untuk belajar renang. Sekarang! Par, kamu ngapain lompat ke situ? Gak ada airnya, kolamnya yang sini. Demikianlah kancah muda, kos-kosan gayam.